Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hari ini kajian kita tentang Syiah. Kita sudah membahas kemarin apa dan bagaimana aswaja, dan kita juga sudah bahas apa dan bagaimana Wahabi. Nah, sekarang kita akan mengkaji apa dan bagaimana Syiah. Tentu untuk melakukan kajian madhab, baik itu aswaja, Wahabi maupun Syiah, itu dibutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Tapi kali ini kita akan paparkan dalam waktu 1 jam, insya Allah, secara singkat, padat, ringkas, jelas. Dan nanti ada bagian-bagian di buku ini yang cukup Anda baca sendiri. Jadi yang perlu dibaca sendiri dan bisa dipahami dengan baca sendiri, tidak akan saya paparkan. Baik, kita mulai. Halaman 131. Sepakat semua madhab Islam, tidak ada perbedaan, bahwa Syiah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah merupakan firqah yang paling banyak memiliki sekte, memiliki aliran-aliran pemikiran. Saking banyaknya, sampai-sampai itu menjadi ciri khas Syiah. Jadi kelompok Syiah ini terkenal dengan banyaknya aliran, dengan banyaknya sekte. Nah baik, menurut Imam Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa Nihal, bahwanya Syiah terbagi menjadi 5 golongan. Nah, pertama, beliau katakan yang disebut Gulat. Nah, Gulat ini memiliki 12 sekte. Nah, di situ ditulis satu persatu. Ada As-Sabaiyah, Al-Kamiliyah, Al-Ulbaiyah, Al-Mughiriyah, dan seterusnya. Yang kedua, Ismailiyah. Itu memiliki 2 sekte, yaitu Al-Batiniyah dan Al-Karamitah. Yang ketiga, Imamiyah. Ini memiliki 8 sekte. Ada Al-Baghiriyah, Al-Ja'fariyah, An-Nawusiyah, dan seterusnya. Yang keempat, Kisaniyah. Ini memiliki 4 sekte. Ada Al-Mukhtariyah, Al-Hashimiyah, dan seterusnya. Dan yang kelima adalah Zaidiyah, yang juga memiliki 4 sekte, yaitu Al-Jarudiyah, As-Sulaimaniyah, As-Salahiyah, dan Al-Batriyah. Nama-nama sekte semuanya kita cantumkan di halaman ini. Nah, jadi intinya Imam Syahrastani mengatakan mereka menjadi 5 golongan, masing-masing golongan terpecah lagi menjadi sekte-sekte. Coba kita hitung, ada berapa itu yang disebut sektenya? 12 tambah 2 berapa? 14 tambah 8? 20. 2 tambah 4, 26. Tambah 4 lagi, 30. Ini yang disebutkan oleh Imam Syahrastani udah ada 30, saudara. Nah, bahkan disebutkan dalam kitab-kitab lain, lebih dari 60 sekte daripada kelompok Syiah.